Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia 29 dan 30 Maret 2022 serta klasemen akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Matchday ke-10 Selasa 29 Maret 2022, Jepang bermain imbang satu sama versus Vietnam. Iran menang 2-0 versus Lebanon. Uni Emirat Arab menang 1-0 versus Korea Selatan. Hasil pertandingan lainnya, Suriah bermain imbang satu sama versus Irak dan Oman menang 2-0 versus Cina. Hasil pertandingan Rabu 30 Maret 2022, Arab Saudi menang 1-0 versus Australia. Klasemen akhir grup A kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Iran lolos ke Piala Dunia di peringkat pertama dengan koleksi 25 poin. Korea Selatan di peringkat kedua lolos ke Piala Dunia dengan koleksi 23 poin. Sementara Uni Emirat Arab di peringkat ketiga memperebutkan tiket playoff dengan koleksi poin 12. Klasemen akhir grup B kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Arab Saudi di peringkat pertama lolos ke Piala Dunia dengan koleksi 23 poin. Jepang lolos ke Piala Dunia di peringkat kedua dengan koleksi 22 poin. Sementara Australia di peringkat ketiga memperebutkan tiket playoff dengan koleksi poin 15. Itulah hasil kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.